dari kali ini saya dapat paket kiriman berupa spotlight atau lampu LED untuk aplikasi yang akan digunakan di sepeda atau mungkin bisa nanti kita coba di motor. Ini barang kita buka. Nah, ini dia. Coba satu spotlight rainbow. LED aplikasi untuk lampu di sepeda. Cara pemasangannya, instalasi baterai menggunakan baterai 3A atau baterai remote. Ya, bisa kita kenal baterai remote. Kita coba buka. Semacam pengunci di jari-jari sepeda kalau kita menggunakan. Spotlight rainbow ada di satu sisi, ada 7 LED, di sebelahnya lagi sisi berikutnya 7 LED. Jadi lampu ini akan kelihatan dari dua sisi, sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Ini terdapat tempat baterai remote. Tutupnya, nah ini ada sealnya anti air. Nah, sementara belum ada baterainya karena kiriman dari luar negeri sehingga baterai tidak bisa disertakan. Nah, kita coba sekarang dengan baterai. Plusnya di ujung, plusnya di luar, kita pasang. Setelah cukup kencang, kita tekan tombol powernya sini. Nah, lampunya menyala. Kita coba getar-getarkan. Nah, ini sudah bermotif. Kita akan coba di sepeda. Lampu ini akan mati dengan sendirinya bila roda atau motor diam, tidak bergerak kurang lebih 30 detik. Oke, kita coba diaplikasikan di sepeda. Kita matikan dulu. Pemasangannya cukup mudah. Kita masukkan bautnya. Posisi tutup baterai di bawah.
waktunya di atas kita masukkan. Ambil presisi di tengah. Selesai, kita nyalakan on off nya kemudian kita kayuh pelan-pelan. Nah, timbul motif sesuai dengan kecepatan sepeda. Ada 30 motif lampu di sini, lumayan banyak. Ini kita aplikasikan di sepeda pancal. Kita coba berikutnya, video berikutnya akan kita coba di sepeda motor. Banyak motif. Cukup sekian sementara. Terima kasih.